undang untuk Tante Vera boleh menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Berani berbuat itu, ya. Gara-gara Yusuf lapor,
Iya tentu Yusuf maksudnya baik supaya papa nasihati kakak-kakak, supaya kakak-kakak bertobat tak dihukum sama Tuhan ya. Tapi kakaknya nggak mau bertobat. Akhirnya kakak-kakak ini marah. Dia benci pada Yusuf. Ini awalnya Yusuf dia dibenci oleh kakak-kakaknya awalnya ini karena diajak berbuat jahat nggak mau. Yusuf tahu kalau aku berbuat jahat, aku tidak menjaga kesucian hidupku, nanti aku dihukum Tuhan. Sejak ayat yang kedua, ya kakak-kakak ini sudah berbuat jahat dan dia pegel. Bayangin, Yusuf bilang sama papanya, "Ma, kakak lho pak tadi berbuatnya ini tuh." Pasti papanya menasehati, mungkin dimarahi. Ya, ini dulu yang menyebabkan si kakak-kakaknya benci. Nanti memang pada ayat yang ketiga, Yusuf dikasih baju yang bagus, jubah yang bagus. Tapi itu nanti, setelah berkali-kali kakaknya marah, mantel pada Yusuf. Juga waktu Yusuf dia dapat mimpi, semua kakak-kakaknya menyembah Yusuf. Itu nanti baru ayat kelima. Mimpi kedua ayat kesembilan. Jadi yang pertama-tama bikin kakak-kakaknya itu pegel, mangkel, marah sama Yusuf. Karena Yusuf gak mau diajak-ajak. Ya, meskipun diajak-ajak mungkin dipaksa sama kakaknya, tapi Yusuf, ya aku gak mau. Sebab Yusuf mengerti itu jahat di hadapan Tuhan. Kenapa kok Yusuf gak mau ikut-ikutan sih? Semua kakaknya lo ngajak, gak mau dia, kenapa? Nah, Yusuf tahu. Meskipun gak ada papa mama yang lihat, gak ada papa mama yang mengawasi, gak ada papa mama yang berdiri di depannya, "Hei, nonton apa kamu? Lihat apa itu di TV? HPmu apa isinya?" Enggak ada. Tapi ada dua mata di surga terus melihat Yusuf. Dan enggak cuma Yusuf, juga melihat kita, tante dan kamu. Setiap kita ada dua mata di surga setiap saat lihat. Matanya siapa? Selain matanya Tuhan, ada lagi yang selalu lihat kamu. Siapa? Iya, malaikat juga. Ada lagi, siapa? Iya. Jangan lupa, selain Tuhan lihat kamu terus, meskipun sembunyi di dalam WC, dikunci, malaikatnya semua bisa lihat, ada iblis. Iblis juga lihat, iblis itu roh. Dia bisa tembus tembok, meskipun pintunya dikunci, dia bisa masuk di dalam kamar mandi tertutup, di bawahnya ranjang. Bisa iblis. Dan kalau kamu sampai berbuat dosa sama iblis dicatat, loh Tuhan, bukan anakku loh Tuhan, anakku loh ini Tuhan, dia berbuat dosa gini, anakku ini Tuhan sekarang Tuhan. Makanya hati-hati. Si Yusuf dia mengerti jelas hal ini. Karena itu meskipun tidak ada papa, tidak ada mama, tidak ada bu guru, tidak ada siapa-siapa, dia tidak mau ikut-ikutan berbuat dosa, berbuat salah. Kalau anak yang manis seperti Yusuf, mau gak mau papa mama jelas senang hatinya sampai diberikan jubah yang baru. Tapi gara-gara jubah itu, kakak-kakaknya jadi tambah apa? Tambah iri, tambah pegel, benci ya. Sampai ya, akhirnya karena gak mau ikut diapain? Iya, lumayan dilempar masuk dalam sumur, sakit gak? Sebelumnya mau diapain? Sebelumnya dibunuh. Bayangin, kakak mau bunuh adiknya sendiri. Ya, begitu jahat kakak-kakaknya ini, jahat sekali. Tapi meskipun seperti itu, Yusuf mau diajak berbuat dosa? Ya, akhirnya dibawa, dijual jadi budak, dibawa pergi jauh ke negeri Mesir. Bayangin, zaman dulu gak ada telepon, gak ada handphone. Enak sekarang kalau kamu pergi, jemputin aku, gak pernah bisa telepon. Zaman dulu gak bisa. Yusuf dibawa dari negeri Kanaan, dibawa pergi ke Mesir yang jauh. Susah gak artinya? Sudah susah dia dijadikan budak. Budak itu seperti hamba, jauh lebih rendah daripada pegawai pembantu. Dan di sana Yusuf harus bekerja mati-matian. Dia dijual kepada, ayo
Potifar kepala istana raja. Jadi dulu dia di rumah disayang-sayang sama papa, jadi anak emas. Sekarang disuruh kerja. Soalnya gimana? Bangun pagi, sampo ngepel, bersihkan ini, angkat itu. Gimana reaksinya? Apa dia marah? Gak mau, gak enak, nangis gara-gara papaku jahat. Papa minta pulang pokoknya. Gitu. Yusuf bekerja dengan sangat baik, dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah teman-teman yang jelek, mungkin teman-teman sesama hamba bilang, ngapain kamu kerja susah-susah, gak usah dia, kita main-main aja. Mau? Yusuf meskipun jadi hamba, dia tetap jaga kesucian hidupnya. Sampai dalam Kejadian 39 ayat 2 dicatat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya. Kalau Yusuf jelek, Yusuf jahat, Yusuf berdosa, gue mau menyertai Yusuf. Tapi Yusuf tetap jaga kesucian hidupnya. Meskipun jadi hamba, meskipun cuma jadi budak, dia tetap jaga. Dan Tuhan menyertai Yusuf. Apapun yang dibikin oleh Yusuf, berhasil dengan baik. Dombanya jadi tambah banyak, uangnya Potifar jadi tambah banyak. Akhirnya Potifar senang sekali. Yusuf dijadikan pemerintah, penguasa atas seluruh hartanya, rumahnya. Yusuf baik, tingkah lakunya manis, mukanya juga baik, bagus. Istrinya Potifar mau goda-goda. Ayo kamu main sama aku yuk, kamu cium-cium sama aku yuk, sayang-sayang sama aku yuk. Boleh gak? Gak boleh, ini istrinya orang lain. Yusuf tidak mau, ditolak terus. Sampai akhirnya dipaksa mau. Enggak, aku gak mau berdosa sama Tuhan, kata Yusuf. Dilepas, ditinggalkan istrinya Potifar yang jelek ini ya. Akhirnya gara-gara itu istrinya Potifar gimana? Marah. Akhirnya Yusuf difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Baru hidup enak sebentar, tadi susah-susah jadi budak, sudah enak, dipercayai, disayang sama Potifar. Sekarang gara-gara diajak berdosa gak mau, harus masuk lagi ke dalam penjara. Bayangin, enak gak di dalam penjara? Gak enak, sempit, banyak orang jahat. Makannya gak enak, tidur aja gak bisa. Ya, bayangin begitu menderita. Tapi gimana reaksi Yusuf? Tetap menjaga kesuciannya. Tentu di dalam penjara banyak orang-orang yang baik. Betul? Yang masuk penjara biasanya orang baik atau orang jahat? Jahat, nakal, suka ganggu, tiba-tiba dipukul, tiba-tiba ditendang. Tapi Yusuf gimana reaksinya? Dia marah-marah? Tetap mengampuni. Sampai dicatat dalam Kejadian 39:21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Meskipun di dalam penjara, meskipun sendirian, susah gak? Takut gak? Takut. Oh, Mario tadi mesti masuk ruang operasi sendirian, takut ya. Yusuf juga takut. Apalagi di kanan kirinya penuh orang yang jahat-jahat, kejam. Tapi lihat, Tuhan menyertai Yusuf, dijaga sama Tuhan. Meskipun masuk penjara, Tuhan Yesus tetap jaga, disertai, dilindungi. Kasih setianya Tuhan tetap mengikut. Dan pasti karena Yusuf di dalam penjara pun dia sikapnya baik, sampai kepala penjara sayang sama Yusuf. Gak cuma Yakob tok loh yang sayang. Habis Yakob sayang, Potifar sayang sama Yusuf. Sekarang kepala penjara juga sayang sama Yusuf. Bayangin, Yusuf dijadikan pemimpin. Dia yang mengawasi semua tahanan, mengerjakan semua pekerjaannya. Sampai dikatakan kepala penjara itu sudah gak ikut campur lagi. Semua dikerjakan Yusuf, dan Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, meskipun sikonnya gak enak, kondisinya gak enak, meskipun dia dengan difitnah. Yusuf berdosa gak tadi masuk penjara? Gak bersalah. Justru gara-gara tidak mau diajak berdosa, Yusuf dimasukkan penjara. Tapi di dalam penjara, Tuhan menyertai Yusuf. Semua yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil.
Dan justru di dalam penjara ini Yusuf berkenalan dengan juru minuman. Ada dua yang mimpi, ingat waktu itu Yusuf mengartikan mimpinya juru minuman, mengartikan mimpi juru makanan, dan betul persis tepat terjadi. Yusuf tidak tahu, Yusuf tidak ngerti, gara-gara dia dimasukkan ke dalam penjara, ketemu dengan juru minuman ini merupakan jalan buat Yusuf untuk masuk ke dalam istananya Raja Mesir. Yusuf gak tahu, sengaja Tuhan biarkan jalannya Yusuf masuk dalam penjara. Dilihat di penjara kalau difitnah ngamuk-ngamuk gak Yusuf? Marah-marah gak? Ya, justru di sana, ya, lewat penjara Yusuf masuk ke dalam istana Mesir. 2 tahun kemudian si raja ini mimpi. Waktu dia mimpi baru juru minuman itu ingat, oh raja, 2 tahun yang lalu ya, waktu saya masih di dalam penjara, ada satu orang bangsa Israel yang bisa mengartikan mimpi. Tak panggilkan ya raja, tak panggilkan. Oh iya, ya panggilkan. Hei, kamu ya yang bisa mengartikan mimpi. Bukan saya raja, katanya Yusuf. Tuhanku yang memberitahu artinya. Iya, Yusuf sombong gak? Gak sombong. Dia gak bilang, iya aku hebat. Bilang gitu. Enggak. Ya, dia bilang, iya, dan dengan pimpinan Tuhan, Yusuf bisa mengartikan semua mimpi raja dengan baik. Setelah itu raja bilang, hei, dari mana lagi kita bisa cari orang yang hebat seperti ini? Satu orang yang betul-betul pintar, ada roh Allah di dalam orang ini. Oleh karena itu, kamu tak angkat, mulai sekarang jadi penguasa seluruh Mesir. Satu-satunya yang lebih tinggi dari kamu cuma aku toh, Raja Firaun toh. Jadi dia di bawahnya Firaun. Bahkan cincin meterainya raja, ini tanda cincin kuasa ini, diserahkan kepada Yusuf. Yusuf yang jadi penguasa. Tadi pakai baju tahanan, sekarang diganti pakai baju yang bagus, jubah yang indah seperti bajunya Raja Firaun sendiri. Dikasih kalung dari emas. Habis itu Yusuf dinaikkan keretanya Firaun. Disuruh keliling. Seluruh rakyat Mesir harus taat, tunduk menyembah kepada si Yusuf. Dan dengan kuasa itu Yusuf mulai mengatur seluruh Mesir, ya. Seluruh Mesir diatur. 7 tahun kelimpahan terjadi. Disimpan semua gandum-gandum itu. Semua nurut, dan yang berani ngelawan sudah diperintahkan oleh raja. Dan begitu banyak Yusuf menyimpan gandum, sampai orang-orang berhenti ngitung. Kenapa kok berhenti menghitung? Gak bisa dihitung, begitu banyak sekali persediaan gandum. Setelah 7 tahun lewat, 7 tahun yang kelimpahan, datang 7 tahun kelaparan. Kelaparan, gak bisa tumbuh gandumnya. Semua orang kelaparan, gak bisa makan. Akhirnya semua pergi kepada Yusuf. Yusuf yang punya gandum, semua beli pada Yusuf. Sampai seluruh uang habis, rumah dijual, jadi hambanya Yusuf asal bisa makan. Lihat, seluruh bumi dikatakan datang kepada Yusuf. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada Yusuf? Vision itu, mimpi itu terjadi. Apa yang diartikan oleh Yusuf terjadi betul-betul, ya. Dan seluruh dunia datang ke Mesir untuk beli gandum. Termasuk juga siapa ini? Waktu datang Yusuf kaget-kaget. Loh, waktu yang itu kakak-kakaknya datang menyembah Yusuf. Mereka gak tahu Yusuf mukanya udah beda, dipakai topi seperti itu ya, pakai baju seperti orang Mesir. Mereka gak tahu loh itu Yusuf. Mereka sembah menyembah pada Yusuf. Persis seperti apa tadi? Mimpinya Yusuf terjadi. Lihat, Tuhan sudah kasih mimpi pada Yusuf. Kalau Yusuf jalannya hidupnya benar terus menjaga kesucian, apa yang sudah Tuhan rencanakan buat Yusuf terjadi. Persis terjadi dengan begitu baik. Gimana Yusuf waktu dia lihat kakak-kakaknya datang? Apa dia panggil tentaranya? Hei tentara, ini orang-orang jahat, bunuh aja sana, langsung dibunuh gitu. Enggak, cuma iya. Ya, dimasukkan penjara hanya untuk mengajar, mendidik kakak-kakaknya.
tapi setelah itu diapain? Diampuni. Nggak cuma diampuni aja, dikasih makan. Nggak cuma dikasih makan aja, makan yang enak-enak di istana. Habis itu Yusuf kirim keretanya, kirim banyak tentara, ayo bantu. Keluarganya Yusuf punya papa ya kok cuma satu. Seandainya Yusuf tuh hatinya jelek, dia bilang, ya sudah papa aku aja yang bawa sini, tak pelihara di dalam istana, tinggal sama aku di istana. Enak nggak tinggal di istana? Jelas enak lah ya. Apalagi waktu itu Mesir negara yang adijaya, yang sangat berkuasa. Kakak-kakak yang jahat sama aku, kamu dulu mau bunuh aku kan? Meleparin aku ke dalam sumur kan? Mau kelaparan, kelaparan lo udah, mau mati-mati lo udah, gitu. Dia kirim kereta, bawa seluruh keluarga kakak-kakaknya, 75 orang datang pergi ke Mesir. Mereka dibawa ke Mesir, disiapkan satu tanah yang paling subur, tanah Goshen, supaya mereka bisa berternak di sana, ya bisa hidup di sana. Ya, kita tahu bagaimana waktu Papa Yakub ketemu Yusuf, senang sekali. Yusuf juga senang sekali ketemu papanya. Satu hadiah yang indah, sukacita yang gak bisa diceritain. Bayangin, kamu dipisahin dari mamamu, dipisahin dari papimu. Suatu ketika kamu ketemu, senang gak? Senang sekali. Ini di dunia, dia biar bisa memelihara Papa Yakub sampai matinya. Tapi yang lebih indah lagi, ada satu mahkota menunggu Yusuf di surga. Ya, mahkota yang begitu indah, kemuliaan, pahala. Kenapa kok Yusuf bisa jadi seperti ini? Ini rahasianya. Jaga kesucian, jaga kekudusan hidup kita. Meskipun gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Meskipun dimasukkan penjara, difitnah, gak enak, diapain aja. Yusuf tidak mau berbuat dosa. Gak cuma Yusuf tok ternyata. Sama lagi nih, waktu kecil kira-kira selesai menyusu, umur 3-4 dibawa kepada imam. Dia